Apabila Syahi Sunatali selera lepas hijab, kini mantan istri dari Suli itu kembali menuai komentar negatif dari netizen. Pasalnya terkini dirinya mengungkit soal uang bulanan yang diberikan oleh Suli kepada putra mereka Pipi Adjam. Hal itu diungkapkan oleh Natali saat dirinya membalas komentar netizen. Saat itu Natali mengungkapkan jika uang bulanan dari Suli itu terbilang kecil. Seperti yang diketahui sebelumnya, Natali mendapat uang bulanan sebesar 25 juta yang ditujukan untuk keperluan Adjam. Jumlah uang bulanan tersebut sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan selama proses perceraian tahun 2022 yang lalu. Tampaknya uang itu terbilang kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan Adjam. Namun Natali seolah memberikan sindiran karena Suli masih mau bertanggung jawab untuk anaknya. Uang bulanan 25 juta itu termasuk kecil, Pak. Tapi bersyukur aja karena masih mau bertanggung jawab untuk anaknya. Lebih lanjut, Natali menjelaskan secara detail soal kecilnya uang 25 juta tersebut. Ia menjabarkan setiap kebutuhan dari Pipi Adjam yang dimulai dari keperluan susu yang khusus sampai baju dan sepatu mencapai jutaan rupiah. Susunya anti alergi 800 ribu per kaleng kecil, dalam satu bulan 8 kaleng. Baju anakku satu paling kecil harganya 2 juta ke atas. Sabun Adjam, sabun anti iritasi, sepatu Adjam satunya 10 juta. Meski menurutnya angka 25 juta itu kecil, Natali sebagai seorang ibu tetap mengupayakan anaknya mendapatkan apa yang diperlukan. Selain dari Suli, Natali Hoster juga mengeluarkan uangnya pribadi untuk sang anak. Hanya kewajibannya aja sebagai bapak, karena aku bisa pakai uangku sendiri. Kalau untuk anak, gak harus mengandalkan orang lain. Sayangnya sikap Natali yang mengumbar uang bulanan anaknya dari mantan suaminya ini menuai banyak komentar yang miring. Ya dituding gengsi sampai diminta untuk memfleksikan dirinya. Ya lu ngaca dong, anak Suli bukan anak lu doang. Masa punya buntut dia dari istri pertama? Udah dikasih 25 juta per bulan, ngapain pakai beli sepatu harga 10 juta? Dan gak mungkin juga kan tiap hari pakai gitu kan, gengsi sama artis lain.